Oke, hari ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara setting untuk heli menggunakan remote Blue Sky atau Taranis ya. Banyak yang bilang itu agak susah settingannya. Sebenarnya kalau kita ngerti beberapa settingan di Blue Sky dan ngerti logikanya, jauh lebih gampang daripada setting menggunakan remote konvensional ya. Jadi perbedaannya itu kalau umpamanya remote konvensional atau yang dulu kita pakai itu untuk settingan heli dia sudah ada yang namanya pitch curve, throttle curve, travel DR, menu-menunya sudah preset. Sementara kalau di First Sky kita harus bentuk menu sendiri. Kita bisa bikin kurva sendiri dan sebenarnya lebih banyak lagi. Coba kita ikutin step by step. Oke. Ini. Oke. Kita buka menu baru ya. Jadi anggaplah di nomor 360 bisa biasanya ya. Saya udah ada preset-preset semuanya. Kita mulai dari nol aja dari yang baru. Tekan enter lama-lama, create model. Oke, di sini terserah aja sebenarnya mau pilih pesawat, heli, drone, apapun sama saja, nggak ada bedanya ya. Keluar saja ya. Nah, ini ada model 60. Setelah kita tekan page, sorry. Model 60, tekan page sekali. Itu masuk di posisi model setup, yaitu di mana kita bisa masukkan nama. Contoh saya masukin, tekan lama-lama jadi huruf besar, tekan sekali tetap huruf kecil. Tekan sekali lagi. Oke. Nah, berikut ini ada timer, timer 1 ya. Ada timer 2. Nah, bisa saya bikin timer 1 switch, mungkin pakai switch S. Oke. Switchnya saya pilih switch SB. SP untuk timernya, mengetikkan timer. Kalau saya membuatnya 5 menit. Oke. Dan yang lain-lain tidak ada berubah di sini. Di sini untuk binding ya, binding seperti biasa. Oke. Heli demo nama sudah ada, saya bikin ini, jadi timernya sudah bisa berjalan ya. Oke, kita lanjutkan ke menu berikutnya. Heli setup ini biarin saja swasta apa segala macam, terusin flight mode, nanti kita balik ke sini. Ini input nomor 1 throttle, aileron, elevator, rudder. Itu model default dari Taranis. Tapi kalau kita set ke heli, biasanya kita pilih nomor 1, channel 1 itu aileron, channel 2 elevator, channel 3 throttle, channel 4 rudder. Dan di sini bisa kita rubah
Ini jalan satu, throttle. Kita enter lama-lama. Move. Throttle saya mau letak di channel 3. Aileron saya mau letak di channel 1. Elevator channel 2. Seperti ini. Nah, di sini kalau stick saya saya select channel 1, ini bergerak. Sementara saya ke channel 2, dia tidak bergerak ya, bisa lihat di tampilannya. Ini channel 1 bergerak nih, elevator. Aileron, jadi udah betul. Throttle nggak bergerak ya, rudder nggak bergerak. Turun ke nomor 2, elevator. Sekarang saya gerakin aileron, dia nggak gerak. Gerakin elevator, dia baru baru ada terbaca inputnya. Dan yang lain juga sama. Suatu 100-100 ya, ada. Oke. Nah, terus untuk kita bisa lihat di preset yang saya buat. Lihat modelnya di sini. Oke. Channel 5 ya, itu untuk sebagian heli tergantung sama modulnya ya. Kalau umpamanya modulnya V-bar, K-bar, apa itu namanya tuh, B-stack, itu gyro di channel 5. Dan ada sebagian modul itu gyronya bisa kita pilih sendiri mau colok di slot nomor berapa atau channel berapa di receivernya. Nah, kalau kita colok di channel berapa ya, nanti kita setnya di channel berapa angkanya ini ya. Ini overview aja, nanti kita lakukan semuanya. Jadi ini bisa lihat aileron, elevator. Ini throttle. Throttle saya ada bikin 1, 2, 3, 4. Yaitu 1 itu normal dari 0 sampai 100. Yang nomor 2-nya itu CV2 itu dia adalah 1. Saya taruh di sini ada satunya. Nah, ini. Jadi bisa kita lihat suatu saya turunkan yang bold ini. Suatu saya naikin ada 1 yang bold, berikutnya ada 2 bold lagi. Ada 3. Ya. Terus max minus ini throttle hold. Throttle hold. SF throttle hold. Kita bisa bikin customize sendiri. Ini seperti ini. Saya customize 2 kali throttle hold. Fungsinya tidak maksudnya supaya safety aja ya. Dua-duanya saya naikin. Nanti kalau umpamanya tidak sengaja kematikan satu, yang sini masih hold. Sampai tiga-tiga ini harus turun baru baru aktif dia punya mesin. Taranis bisa untuk customize seperti itu. Nanti kita kita masuk lagi ke menu berikutnya. Jadi gyro di channel 5. Channel 6 itu pitch curve tetap kita pilih throttle karena dia gerak sesuai dengan throttle ya, gerak sesuai dengan throttle, cuma kurvanya aja berbeda, pakai kurva 10, 11, 12, 13 ya. Itu angka-angka kurva itu tidak masalah, kurva disediakan, kita tinggal set dan kita gunakan saja kurvanya. Kita balik ke menu yang kita bikin tadi pertama kali dan mulai coba setup. Switch warning. Oke. Switch. Nah, failsafe juga bisa kita set ya. Di sini saya lupa kasih tahu, untuk heli biasanya kita ada set failsafe. Throttle hold, jadi kalau umpamanya signal putus, itu semuanya hold. Posisi servo seperti apa, gas seperti apa, semuanya hold. Atau kita bikin, bisa bikin custom. Nah, custom presetnya ini kita bisa buat throttle atau gasnya di minus, kasih habis semua. Ini sekarang posisinya seperti ini. Nah, kita gerakin bisa nampak nih throttle-nya. Jadi bisa dibuat matikan throttle sampai 0.
Jadi sewaktu sinyal putus, motornya berhenti, langsung berhenti dan helinya jatuh tentunya ya. Cuma untuk keamanannya. Jadi ini fail safe. Kita khawatir kalau umpamanya sinyal putus terus helinya tetap terbang dengan kondisi seperti apa dan putar kencang, itu yang kita khawatirkan. Kalau di atas udara pas putus, sinyal putus terus fail safe-nya aktif dan it's okay. Oke, jadi custom failsafe sudah set. Flight mode, nanti kita balik ke sini. Nah, yang kita sampai di sini tadi ya. Oke, kita mau set throttle dulu. Set throttle, throttle kita kan ada, kalau di heli itu ada idle up ya, idle up 1, idle up 2, idle up 1, idle up 2 at least. Tekan sekali, gerak ke bawah. Tekan sekali lagi, ke bawah. Dan kita mau ada yang namanya throttle hold. Jadi ini saya buat contohnya, saya kira bisa berapa kali, banyak kali juga nggak masalah ya, mau berapa kali idle up juga bisa ya. Kalau di Taranis tidak ada limit, ada limit sih tapi lumayan lumayan banyak sekali lah. Ini yang pertama kita gunakan untuk normal, yang kedua kita gunakan untuk idle up 1, yang ketiga kita gunakan untuk idle up 2, bikin satu lagi untuk throttle hold, yaitu untuk tidak mutar motor ya, motornya mati atau mati mesin. Nah, di sini kita set yang pertama sudah ada, cuma kita mau bikin switchnya, switch apa untuk idle 1. Nah, tekan lama-lama masuk ke edit, enter lama-lama tadi masuk ke edit ya. Ini kita bisa ganti nama adalah one idle up 1 ini singkat aja ya, ide 1 contoh seperti itu. Berikutnya kita pilih switch, contoh kita mau switch di sini switch SG ya, sebagai idle up 1 naik 1 kali. Nah, nampak SG muncul ya, enter. Oke, di sini harus kita bikin replace. Oke, jadi dia ganti. Nah, di sini bisa nampak channel 3 ya. Lihat di bagian channel 3 aja. Kalau saya turunkan yang bold yang atas. Yang atas bold berarti yang atas yang aktif. Sekarang yang bawah yang aktif. Yang atas non aktif. Normal non aktif. Kita bikin idle up 2. SG juga, SG switch ketiga, jadi oh sorry belum pilih replace nya. Oke, bisa lihat di sini ya, normal mode di dalam 1, dalam 2, dalam 1 normal mode. Sekarang kita mau bikin dia punya throttle hold. Oke, jadi throttle hold itu mungkin di switch yang ini ya, switch SF, switch SF yang ini untuk throttle hold. Jadi kita aktifkan ya throttle hold. Nah, di sini kita pilih, bisa pilih max, oke, max itu nilai aja ya, kalau max ya, dan minus 100. Jadi suatu diaktifkan dia 0, minus 100. Kalau di Taranis itu sama, di beberapa remote itu sama ya, dari minus 100 sampai 100 ya, berarti 0 sampai 100. Bukan dari 0 sampai 100, minus 100 ke plus 100 itu 0 100. Berarti 0 itu sama dengan 50. Switch buat SF aktif, di sini replace. Oke. Bisa dilihat saya gerakin idle up, dia tetap yang aktif itu tetap di throttle hold walaupun hidupin idle up ya, kecuali throttle hold saya matikan. Nah, dia balik ke normal, idle up 1, idle up 2, throttle hold minus 100, motor tidak jalan, tidak bergerak. Oke, jadi untuk
Untuk setting throttle sudah oke. Cuma kurvanya belum. Nanti kita masukin kurvanya. Betul nggak? Ya, karena throttle-nya masih dari 0 sampai 100. Ya, idle 1 0 sampai 100, idle 2 juga 0 sampai 100. Max throttle hold 0. Throttle hold 0. Dia gerakin, nggak ada gerak. Dia tetap di bagian dia punya indikasi, indikator tetap mengindikasikan minus 100 walaupun throttle sticknya saya naikin sampai ke atas. Saya gerak-gerakin dia nggak bergerak. Berarti apa? Tidak masalah. Sudah benar ya. Tinggal nanti kita masukin kurva-kurva yang kita inginkan. Berikut gyro. Gyro bikin aja max sama juga. Ya. Nah, ini sudah aktif normal. Kita bisa bikin ya terserah mau bikin berapa. Contohnya saya bikin 3 atau 4. Untuk gyro yang pertama, contohnya saya set ya gyro tergantung sama heli masing-masing, settingan masing-masing, sama modul masing-masing yang tidak ini tidak itu ya, tidak berarti harus di angka ini. Contoh saya bikin angka 40. Ini juga 60. Replace. Jadi bisa bikin seperti ini juga, 40 gyro, 50, 60. Ada sebagian yang ingin linkkan gyronya dengan switch idle up. Jadi switch idle up di sini kita itu ada dua, idle up 1, idle up 2. Itu SK, SK turun, idle up 1, ini idle up 2. Ini yang ketiga itu throttle hold. Gampang saja, sama juga. Kita pilih saja yang di idle up SK di sini. Pilih saja SK. Oke, jadi ini sudah tidak berfungsi untuk gyronya. Sudah kita ganti. Nah, bisa dilihat di sini dia ikut dua-duanya ya. Drop 2 gyro jadi segini, drop 1 gyro jadi segini, normal jadi segini. Ya. Biasanya idle up dengan lebih kencang gyro harus lebih rendah. Ini cuma sampel saja ya. Gyro tergantung sama penjelasan modul masing-masing, heli masing-masing. Tidak bisa dijadikan patokan untuk angka gyro di sini. Oke, okay, gyro sudah jelas. Sudah oke, okay. Kita set pitch. Jadi untuk pitch kita bisa ambil yang di throttle juga. Oke. Okay. Jadi pitch itu di channel nomor 6. Kita bisa copy. Copy saja biar lebih gampang. Enggak perlu create lagi. Satu. Oke, sekarang kita di posisi pitch. Jadi pitch sudah sesuai dengan menu-menu apa switch-switchnya sudah sama dengan throttle. Cuma nanti kurva masing-masing kita masukin berbeda-beda. Yang di sini untuk pitch-nya yang gelap. Kita biarin saja, balikin saja ke throttle juga. Oke, okay. 100 saja. Wow.
Oke, yang ini adalah through the hole. Oke, nah sampai di sini mungkin sudah jelas ya untuk setting-settingan menu-menu dasar mixernya itu. Jadi mungkin di sini juga bisa lihat sambil dimengertikan bahwa di Taranis itu untuk mixer bebas kita set. Kita mau set berapa banyak juga. Ini kalau nggak salah sampai channel channel 32. 32 channel. Jadi kita bisa tambah aileron ya. Aileronnya contohnya ini 100%, kita mau kurangkan ini untuk pesawat, contoh sedikit untuk pesawat. Untuk pesawat kita bisa tambah di sini. Sama seperti itu ya, kita mau bisa kurangkan weight-nya atau throw-nya berapa banyak. Terus bisa pilih switch untuk aktifkan weight tersebut. Nah, di aileron sama elevator di sini ada yang namanya, biasanya kita ada set DR ya, dual rate. Nah, di sini ada expo. Expo. Nah. Oke. Di sini ada expo. Jadi nggak perlu bikin kurva expo, kita bisa langsung pakai menggunakan kurva yang sudah disediakan yaitu expo plus atau minus. Oke. Bisa digunakan. Nah, ini di sini exponya. Kalau dual rate yaitu seperti ini tadi. Kita bikin berikutnya satu lagi. Nah, jadi mau 2 rate, mau 3, mau 4 juga bisa dibikin. Ya, masing-masing, contohnya saya mau buat untuk pesawat aileron saya mau bikin 100, terus nanti satu klik turun ke 80, turun ke 60, turun ke 40, less sensitive, tidak begitu sensitif. Nah, mau buat berapa banyak juga oke. Okay. Nah, di sini bedanya Taranis ya, dia terbuka. Oke, sekarang untuk heli kondisi seperti ini saya rasa sudah standarnya. Oke. Ini dibagusin dulu deh. Aneh kelihatannya dari kecil ke atas, harusnya dari besar ke kecil. Contoh. Jadi biasanya kalau untuk gyro itu normal, karena normal mode RPM-nya lebih rendah, jadi gyro-nya biasanya lebih tinggi. Adult 1 RPM lebih kencang, lebih rendah. Adult 2 lebih kencang lagi, gyro-nya otomatis lebih rendah lagi ya, kompensasi gyro-nya ya, per gain. Berikutnya, nah ini output yaitu trim ya, travel adjust, ini di sini semua. Nah, menu ini untuk trimming. Nah, sub trim. Jadi contohnya kita masuk ke gyro, sistem gyro di komputer, terus nanti kita bisa baca kita punya apa? TX remote. Terus di remote itu kan nanti biasanya ada angka berapa, 0 atau tidak 0. Nah, di sini kita bisa trim ya. Intinya di sini sub trim sama seperti remote konvensional cara kerjanya. Nah, berikut ini adalah travelnya. Yang di remote konvensional kita sebut travel adjust. Yang minus 1000, plus 1000. Terus 100, sorry, minus 100, plus 100. Di sini ini reverse switch. Kalau di remote konvensional kita sebut reverse switch-nya. Oke, jadi channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 ya. Kita harus paham dulu ya, channel 1 itu aileron, channel 2 yang seperti kita set tadi elevator, throttle, rudder, terus gyro kita, terus pitch kita set kita di channel 6. Itu untuk S-bus juga sama ya. Jadi S-bus harus set. Kalau kita menggunakan S-bus ya, ini harus seperti ini ya, aileron, elevator, throttle. Kalau kita menggunakan CPPM atau yang atau apa colok channel per channel gyro-gyro yang masih menggunakan tidak S-bus, mungkin ya terserah.
tapi kita coloknya juga harus sesuai dengan apa yang kita set di sini. Tapi kalau S-bus udah membaca seperti ini, aileron, elevator, throttle, rudder. Nah, kita masuk ke oke, tekan lama-lama dia balik ya. Tekan ini dia maju. Tekan lama-lama lagi dia balik ke menu sebelumnya. Oke. Di sini yang bagian kurva. Jadi banyak yang tidak mungkin tidak mengerti ya, tidak tahu ya. Karena untuk settingan heli itu dari mana, di mana itu pertanyaannya kan, di mana kurvanya, di mana apa throttle curve-nya, kok nggak ada pitch curve apa segala macam, gimana untuk nge-set heli gitu loh. Nah, di sini kurvanya. Ini interesting part. Jadi sangat sangat menarik di bagian sini menurut saya. Jadi kurva 1 contohnya ya, saya set kurva 1 saya gunakan untuk saya mau gunakan untuk apa gitu loh. Saya gunakan untuk normal mode throttle ya. Normal mode. Jadi kita bisa bikin points-nya itu jadi 2 poin aja biar lebih gampang. Normal mode untuk digunakan pada throttle. Itu digunakan pada throttle. Jadi 0 sampai 100 ini normal mode. Contoh seperti ini. Oke, kurva 2 saya mau bikin kurva 2 untuk idle up 1. Idle up 1 saya mau kurang lebih di sini. Contohnya ya, plus 20. Oke. Saya mau idle up 2. Di angka agak tinggi sedikit 70 70 ini contoh saja ya, tergantung sama selera masing-masing juga ya, silahkan dimainin kurvanya. Nah, ini kurva 1 saya akan gunakan untuk normal mode, yaitu 0 sampai plus minus 100 sampai plus 100. Kurva 2 ya kurang lebih di garis ini, saya rasa kalau ini 50 ya mungkin di angka 55 ya, ini ya throttle 55 atau 50 sekian. Nah, ini mungkin di throttle kurang lebih 80% kalau untuk remote konvensional. Nah, jadi untuk throttle sudah saya set, sudah ada 3 kurva, kurva normal saat normal idle 1 idle 2. Saya bikin untuk pitch curve. Pitch curve saya gunakan saja kurva nomor 4 biar saya kita gampang ingatnya. Kurva nomor 4 saya gunakan untuk pitch curve. Nah, pitch curve biasanya kalau saya punya setting itu normal ya. Normal itu minus 15 0 100. Minus 15 0 100 saya punya setting. Nah, jadi di kurva 4 saya bikin seperti ini. Kurva 4 akan saya gunakan di normal mode, pitch curve di normal mode. Pitch curve 5 yang saya gunakan untuk yang lain-lainnya semuanya, idle up 1, idle up 2 dan throttle hold, saya biasa gunakan minus 100 sampai plus 100. Silakan kalau mau di mainkan pitch curve-nya ya. Di sini ada 2 points, ada 5 poin, ada sampai dengan berapa poin? 17 poin. 17 poin. Silakan ya dimainin. Nah, di sini bisa kita gerakin, contohnya saya mau ya. Ini kan yang kita ngerti semua ya di remote konvensional ya. Kurva-kurvanya gimana cara kita setup kurvanya ya. Ah, jadi kalau ini simple aja. Kita simpel, nanti yang sisanya silahkan kembangkan sendiri. Oke, jadi ini kurva nomor 5. Kurva nomor 4 yaitu akan saya aplikasikan untuk normal mode pitch curve. Kurva nomor 5 minus 100 plus 100 akan saya aplikasikan ke idle up 1, idle up 2 sama throttle hold. Lanjutkan ke berikut. Oke, ini global variables ya. Saya juga kurang ngerti. Ada logical switches.
ada special functions, ya itu bisa banyak sekali ya fungsi-fungsinya, tapi di heli kebetulan kita tidak menggunakan, tidak perlu menggunakan fungsi-fungsi seperti ini. Nah, special functionnya nanti kita gunakan untuk reset timer atau menyatakan timer atau apa segala. Nanti kita balik ke global function. Sampai di sini sebenarnya sudah hampir selesai. Kita balik, kita sekarang mau aplikasi kurva yang tadi kita sudah set. Jadi throttle normal mode sebenarnya tanpa mengaplikasikan kurva juga sudah dari 0 sampai ke 0, sampai ke dari 0 minus 100 ke plus 100. Nanti saya biasa untuk aplikasikan kurva saja, siapa tahu kalau umpamanya saya mau ganti apa-apa nanti di kurva lebih gampang. Jadi ini kurva custom CV1 CV1. Nah, timbul CV1. Oke, minus 100-100. Idolab 1. Ini kan masih minus 100-100 ya. Coba kita aplikasikan kurvanya ya. Ya, kita bisa lihat. Idolab 1, saya nyalakan, itu masih 100-100. Kurva 2. Nah, bisa dilihat kurva 2 ini sekarang di angka 20 yang tadi kita set ya. 19,19. Suatu saya switch ke normal, ya balik ke normal. Jadi sebelum kita terbang pun di remote-nya sudah kita bisa baca settingan kita ini sudah benar apa enggak sebenarnya. Suatu saya switch on, dia remain di tetap di angka 20. Itu tadi kita pilih flat soalnya ya. Flat 20 ya. Kalau kita pilih tidak flat, contohnya 20, 0, 20, nanti ya dia berjalan ya 20, terus 0, terus 20, balik-balik sama 20, 0, 20 ya. Nah, yang berikutnya kita set kurva 3. Oke. Di angka 70. Oke, juga 70 flat tadi kita set ya. Ini dia. Normal, idle 1, idle 2. Nah, untuk di sini kita bisa lihat dia punya output ini sudah betul sebenarnya. Ya, tidak salah lagi karena di sini sudah menunjukkan status yang benar. Max minus yaitu throttle hold, tidak bergerak, mati semua. Oke. Nah, sampai di sini untuk idle up sama kurva sudah betul. Kita aplikasikan ke kita set untuk yang di pitch curve. Jadi bisa kita lihat pitch curve-nya ini yang untuk nomor 1 ya, channel 6. Masih kalau umpamanya saya turunin itu pitch-nya turun 100. Minus 100 full, ini naikin plus 100 full. Sekarang saya mau aplikasikan kurvanya. Sistem kurva 4 tadi ya. Ini bisa kelihatan kurva 4. Oke, minus 15 100. Minus 15 100. Berikutnya kurva 5. Kurva 5 itu yang minus minus 100 plus 100 ya. Kurva 5. Sampai ke sini kurva 5 minus 100 plus 100 ya. Untuk idolab 2 saya juga sukanya saya itu di minus 100 plus 100 juga. Ini settingan masing-masing ya. Ini saya cuma nunjukin saja. Sisanya silakan dirubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Kurva 5 ya, throttle hold juga saya sukanya di minus 100 plus 100 settingan saya. Oke. Jadi throttle hold minus 100 plus 100. Jadi walaupun throttle tidak bergerak tapi pace-nya tetap bergerak. Idle 1, idle 2 normal balik ke 15. Sorry, ya 5, minus 15 ke 100. Normal 100 100 100 100 100. 100. Oke, okay. Sampai di sini untuk setting up kurva semuanya sudah sesuai ya, sudah kita lakukan.
Berikutnya, kalau kita keluar seperti ini, kita tidak bisa lihat tulisan-tulisan idrob 1, idrob 2 itu nggak ada ya. Bisa kita buat, bagaimana cara kita buat untuk munculkan tulisan normal mode idrob 1, idrob 2 di sini ya. Kita bisa lihat di menu yang sudah saya buat juga. Oke, normal mode, throttle hole. Ya, jadi ini singkat kerja aja. Jadi bisa dicontohin dari sini langsung. Throttle hole saya buat. Jadi setelah kita bikin seperti ini, kita akan aplikasikan switchnya ke sini ya, sesuai dengan switch yang telah kita aplikasikan pada throttle hole yang aslinya tadi itu ta. Jadi kita buat di sini sesuai dengan sama, jadi dia akan baca seperti ini sehingga ada muncul tulisan normal mode idrop 1, idrop 2, idrop 3, throttle hole, final hole ya. Ini hanya tulisan-tulisan yang muncul aja, silahkan dimainkan. Oke, kita balik lagi ke Heli Demo. Nah, sekarang timer sudah ada di SB tadi. Nah, ini dia bergerak. Oke, ini bisa kita tekan lama-lama. Ini ada reset timer 1. Oke, atau kita bisa bikin di bagian special function. SF reset timer 1. Oke. Jadi suatu throttle hole saya reset timer. Atau silakan pilih switch. Nah, ini timer contohnya ada jalan. Nanti sewaktu saya berhenti, saya naikin switchnya lagi, dia berhenti. Saya mau reset. Reset. Oke. Kita review sekali lagi apa yang telah kita set. Ini sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Kita review sekali lagi apa yang sudah kita set dan apa yang biasanya dilakukan pada setting heli ya. Nah, ini mixernya sudah kita lihat sekali lagi, kita pre-check sudah benar apa enggak. Aileron, elevator, throttle sudah benar kah? Normal mode dari 0-100 ke 100. Idrop 1 20, idrop 2 70, throttle hole. Oke. Benar semua. Enggak salah. Berikut kita cek gyro. Oh, gyro kita sudah ikut ke ini ya, sudah ikut ke idrop switch. Oke, angkanya 80 betul, 70 betul, 60 betul. Berikut kita ke oh ini ada salah, harusnya masukin ini aja. Oke, berikut kita ke channel pitch ya. Ini normal mode, pitch normal. Ini pitch idrop 1, ini pitch idrop 2, ini pitch throttle hole. Sepertinya sudah betul di sini. Oke. Jadi biasanya kan kita ada set pitch ya, pitch curve, derajat pitch kita yang kita ukur pakai pitch gauge ya. Itu biasanya kan setelah kita ukur, kita mau cari angka, contohnya 11-11, atas 11, bawah 11, 12-12, atau 12,5-12,5, atau 13-13.
Nah, bagaimana cara kita cari itu? Sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu dirubah di kurva-kurva yang sudah ada kita set seperti ini. Tapi kan boleh saja dong cara masing-masing ya dirubah kurva masing-masing seperti itu. Jadi pitch-nya bisa contohnya idop 1 pitch-nya berapa, idop 2 pitch-nya berapa. Yap, ini sudah nampak di sininya kan, sudah kelihatan cara-caranya. Nah, kalau saya biasanya set pitch-nya itu semuanya rata. Jadi mau itu normal mode, pitch plusnya itu maksimumnya berapa, ya udah itu maksimumnya. Mau idop 1, idop 2, throttle hold juga sama pitch-nya. Jadi kita bisa ukur pitch, setelah ukur kita bisa set di sini. Ya bisa bisa berapa ya kan? Turun lebih banyak lebih berapa? GP1. Oke. Di sini kita setnya pitch-nya. Kita cek lagi. Reset timer sudah. Ini masih banyak ya untuk special function, banyak bisa dimainkan. Tapi untuk settingan heli, dasar-dasarnya itu seperti ini aja. Harusnya harusnya sudah dapat semuanya untuk heli. Jadi di sini apa yang kita butuh sudah ada. Tadi sudah kita cover apa itu yang di sini ya, eksponental ya, itu di sini sudah ada. Ini ada menu delay up, delay down ya, terus elevator juga ada, menu expo sama juga di dalam. Untuk throttle juga sudah kita cover, throttle curve-nya, switch-switch-nya ya. Untuk throttle hold juga sudah ada, kita bikin throttle hold-nya. Jadi logikanya itu sebenarnya untuk Taranis itu gampang sekali. Throttle hold ya kita bikin seperti ini, kita hold, dia lari ke sini minus 100 selesai. Jadi dia nggak gerak lagi, motornya pasti udah nggak gerak karena kita overlap. Kita tutup, kita replace yang lainnya semuanya. Kita gunakan ini yang terakhir sebagai throttle hold dan kita kasih minus 100 yaitu 0. Itu juga kita bisa bikin delay. Jadi pas throttle hold itu dia delay turunnya itu nggak langsung nol, itu bisa juga ya di menu delaynya itu tadi ya, yang delaynya silakan dicoba-coba aja. Terus untuk gyronya biasanya kalau di remote konvensional kita cari di mana nih menu gyro. Nah di sini sebenarnya tidak perlu mencari menu gyro, kita bikin menu gyro ya. Cara bikinnya juga sama, bisa naik turun cepat apa segala macam, replace replace ya. Untuk switch pitch curve juga sama, di konvensional kita cari di mana pitch curve-nya, menunya yang sudah di preset. Sebenarnya di Taranis itu bukan tidak ada, dia lebih ke modelnya, lebih ke open system. Dia tidak ada menu, kita harus bikin menunya. Karena kita harus bikin menunya, karena dia terbuka, jadi kita bisa bikin menu apa saja. Hampir banyak sebenarnya sih kreativitas-kreativitas bisa kita lakukan di sini. Mungkin untuk heli tidak ada banyak yang perlu kita rubah dan perlu kita kreativitaskan ya. Tapi kalau mengertikan remote ini, kita bisa lakukan banyak pada mungkin robotik atau apa pesawat, mobil-mobil kita bisa bikin banyak secara manual-manual function-functionnya di situ. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih.